ketika semua manusia itu jujur semua, ya betapa indahnya. Tidak perlu mengancing pintu, tidak perlu mengancing kendaraan, tidak perlu mengunci kendaraan, tidak ada rasa khawatir, ya karena dalam kehidupannya manusia itu semuanya jujur, amanah, ya tidak mau mengambil banyak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku muslim muslimat di mana saja berada, bahwa hakikinya manusia adalah harus bersyukur kepada Allah karena diciptakan sebagai makhluk terbaik. Khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Tetapi kalau kita tidak bisa melaksanakan tugas sebagai hamba, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka Allah menyampaikan firman-Nya, "Tsumma ratatnahu asfala safilin." Saudaraku semua, manusia pengen jadi baik, pengen menjadi orang yang solih, solihah, tidak lain harus melalui pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam membina hamba Allah akan jadi anak yang solih dan solihah, pendidikan harus dilaksanakan dari sejak kecil, sejak usia dini, TK, PAUD, ya, SD, ditanamkan hal-hal kebaikan-kebaikan tentang kewajiban ibadah kepada Allah dan kewajiban hidup sesama manusia, hablum minannas. Saudaraku semua, manusia ini baik dan tidaknya hasil yang didapatkan semua adalah hasil dari pendidikan. Hasil dari pendidikan. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan seorang pedalaman, dia tidak ngerti tentang tugas makhluk sosial itu apa. Dia tidak ngerti tentang ibadah karena dia tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana manusia biasa yang hidup di tengah-tengah kota atau masyarakat umum. Maka pendidikan itu menentukan bagaimana baik tidaknya kehidupan manusia. Nah, pendidikan ini harus dimulai dari usia dini. Satu, pendidikan tentang agama. Dikenalkan Allah, dikenalkan kewajiban-kewajiban hidup manusia kepada Tuhannya, menyembah kepada Tuhannya. Kalau orang Muslim, ya, sholat, puasa, ada berdoa, ada sholat sunnah, ada baca Quran dan lain sebagainya, itu urusannya kepada Allah. Namun ada kewajiban yang harus dilakukan menjadi hamba di dunia ini, yang menurut sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hal tersebut tidak mungkin terjadi. Orang itu mengerti tentang apa yang harus dikerjakan oleh orang lain sehingga bermanfaat tanpa pendidikan. Maka sejak usia dini ditanamkan. Satu contoh ini, ya, beberapa penanaman pada anak-anak. Anak tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Kalau bohong itu bukan manusia. Nah, itu orang yang melanggar aturan. Kemudian dikasih tahu cara-cara bagaimana seharusnya anak kepada orang tua. Siapakah orang tua itu? Kemudian susahnya orang tua di dalam mendidik, di dalam memelihara anak dari kecil sampai besar. Itu semua ditunjukkan. Ya, kemudian anak dikasih tahu hal-hal yang baik-baik yang harus dikerjakan antar manusia itu apa? Tidak boleh menipu. Ya, tidak boleh membuli. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Ya, tidak boleh mendahului ketika antri. Ya, harus menjaga kebersihan, harus menjaga ketertiban. Itu dari kecil ditanamkan betul-betul, dipraktekkan betul-betul, kawal betul-betul sehingga anak-anak itu betul-betul paham tentang harusnya apa yang dilakukan manusia sehingga bermanfaat untuk orang lain. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Ya, tidak boleh ngambil tanpa izin dulu, ya itu semua ditanamkan pada anak-anak. Selain menanamkan bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, baca Quran itu wajib, ini pahala besar, sholat sunnah, ya berpuasa sunnah. Selain itu adalah hablum minannas, antar manusia. Itu harus ditanamkan dari kecil, ya bagaimana
apa namanya ketika mau menyeberang jalan, bagaimana ketika berjalan di depan gurunya, bagaimana ketika belajar di tengah-tengah kelas, bagaimana ketika makan, ya seharusnya makan itu bagaimana, harusnya bagaimana, piring harus bersih, tidak boleh ada nasi yang terjatuh dan seterusnya. Itu dari kecil betul-betul ditanamkan pada anak, setiap hari dikasih tahu. Harus hormat pada kakaknya, harus sayang pada adiknya, tidak boleh pelit, ya, meminjami mainan temannya, ya, kemudian tidak boleh mengambil mainan orang lain. Ya, semuanya dari kecil ditanamkan nilai-nilai positif, ya, pekerjaan-pekerjaan positif yang menguntungkan orang lain. Diajari suka memberi, diajari suka sedekah, diajari suka menolong pada orang lain, peduli pada orang lain, peduli pada lingkungan, itu terus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, dengan demikian, karena masih anak sudah dikenalkan, sudah ditanamkan, ya sampai masuk ke dalam hati, sehingga akan menjadi karakter bagi anak itu. Sehingga anak itu ketika semakin besar, sudah tahu apa yang dikerjakan. Semakin dewasa, sudah tahu apa yang dikerjakan. Nah, sehingga dalam hidup bermasyarakat, ya hidup apa namanya sosial, dalam sosial hidup dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi orang yang baik, orang yang dicintai orang lain, orang yang akan disenangi orang lain. Selain apa namanya, dia sendiri mendapatkan pahala karena amalannya. Bapak-Ibu sekalian, bahwa di Republik ini memang apa namanya pendidikan di SD, ya di TK, rata-rata begitu masuk langsung diberi mata pelajaran. Diberi mata pelajaran matematika, diberi pelajaran IPA, diberi pelajaran apa bahasa Inggris, dan seterusnya. Namun anak-anak ini tidak diberi apa namanya bekal bagaimana dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang apa namanya bersama anak sekolahnya, bersama masyarakat lingkungannya, bersama temannya, ya. Dan kalau di toko bagaimana, kalau di rumah makan bagaimana, banyak hal, ya, yang harus dilakukan. Termasuk kalau di masjid bagaimana, ini betul-betul harus ditanamkan kepada anak oleh orang tua, oleh orang tua, sehingga anak itu betul-betul ngerti bagaimana tata cara hidup di dunia ini sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang saling untung menguntungkan. Ya, coba bayangkan betapa indahnya ketika semua manusia itu jujur semua. Ya, betapa indahnya, tidak perlu mengancing pintu, tidak perlu mengancing kendaraan, tidak perlu mengunci kendaraan, tidak ada rasa khawatir. Ya, karena dalam kehidupannya manusia itu semuanya jujur, amanah. Ya, tidak mau mengambil punya orang lain. Ya, tidak mau mengambil punya orang lain, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau merusak hak asasi orang lain. Dengan itu ditanamkan dari kecil, kehidupan pasti akan sangat menyenangkan. Apabila dari kecil itu dimulai semua seperti itu, betapa indahnya hidup ini. Ditanamkan harus tolong-menolong, harus bantu-membantu, tidak menyakiti orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh menipu orang lain. Ya, dan ditanamkan juga suka membantu, suka membahagiakan orang lain, suka memberi pada orang lain. Apa yang dimiliki bermanfaat untuk orang lain. Ya, sehingga dirinya selain dirinya sendiri nyaman, dia juga mendapatkan pahala karena amal perbuatan pada orang lain yang disebut khairunas angfa'ulinas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga sedikitnya kami sampaikan ini bermanfaat kita semua dan kita semua bisa mengawali, bisa mendidik anak-anak dari kecil sehingga sampai dewasa menjadi karakter yang baik, tidak mendadak setelah tua baru dikasih tahu, sehingga anak akan menjadi anak yang solih, solihah, berhasil dunia dan akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.